Malaysia Maldani, saya Farah Rivila Anak Aji, pemegang nombor kad metrik di 2023-1106-813. Salam sejahtera, saya Norin Ana Lenyon, pemegang nombor kad metrik di 2023-1106-795. Pada hari ini, kami akan mengketengahkan isu semasa mengenai body shaming. Menurut wartawan Wafa Aulia, di mana seorang penyanyi bernama Ezad Amdan meminta orang ramai agar menghentikan body shaming terhadap sifat fizikalnya. Menurut wartawan, beliau mengkongsikan isu yang menimpanya di mana netizen memberikan komen dan penghinaan terhadap fizikal beliau namun bukan persembahannya. Body shaming atau perbuatan mengejek fizikal seseorang di media sosial bukanlah sesuatu perkara yang baharu. Namun, menampakkan tiada apa yang boleh menghalang pembuli cyber ini terus bertindak sedemikian. Malah, kekuatan dan komen yang positif dapat menjadikan faktor utama beliau terus aktif dalam menghasilkan muzik. Dengan itu, beliau menyeru orang luar agar bersikap terbuka tentang fizikal seseorang individu kerana fizikal tubuh badan seseorang bukanlah penghalang sesebuah kejayaan. Definisi bagi body shaming merupakan satu jenayah atau perbuatan mempersendakan bentuk tubuh fizikal seseorang individu. Namun begitu, harus kita sedari bahawa setiap individu dilahirkan dalam rupa paras, bentuk badan dan ciri-ciri fizikal yang berbeza. Namun begitu, segelintir individu menganggap bahawa perbedaan ini merupakan satu bahan jenaka untuk mereka persendakan. Faktor utama permasalahan dalam kajian ini ialah norma sosial. Norma sosial menjadikan penampilan sebagai fokus utama untuk penilaian pribadi dan menjadikan kebiasaan sehingga berterusan. Ini juga berlaku disebabkan oleh media dan budaya pop yang memainkan peranan dalam menciptakan penampilan fizikal yang ideal yang dapat mengakibatkan body shaming dan meningkatkan ketidakpuasan tubuh. Seseorang yang tidak dapat menampilkan diri dari segi gaya dan fizikal tubuh badan akan menjadi bahan ejekan. Baiklah, beralih kepada faktor 2 iaitu iri hati. Membandingkan diri dengan orang lain dianggap memiliki penampilan yang lebih fizik yang lebih menarik. Hal ini dapat memicu perasaan rendah diri seseorang individu. Komparasi sosial yang berlebihan dapat menimbulkan perasaan ketidakpuasan hati atau iri hati terhadap diri sendiri atau orang lain. Faktor yang ketiga, keperluan untuk menjual. Stigma terhadap berbadan adalah prasangka dan diskriminasi yang ditunjukkan kepada individu yang dianggap overweight. Stigma ini dapat berdampak pada kesehatan mental individu dan memicu perasaan malu dan ketidakpuasan tubuh. Cenderung mengalami tekanan psikologis yang tinggi. Kesan pemasalah body shaming kepada diri dan orang lain. Yang pertama adalah kemurungan. Menerima komen body shaming yang terlalu kerap boleh menyebabkan social anxiety. Mangsa akan menjadi tidak selesa untuk bergaul dengan orang sekeliling. Oleh itu, mereka lebih kepada menyendiri. Kesan yang kedua adalah kejadian bunuh diri. Apabila tekanan yang dialami oleh mangsa buli body shaming berada di tahap yang sangat kritikal, ini dapat menyebabkan mangsa lebih memilih kematian. Masalah yang dihadapi mangsa mungkin kelihatan mudah bagi orang lain. Namun, ini kesan yang ketiga adalah kecelaruan pemakanan. Body shaming menyebabkan mangsa lebih tertekan dan mungkin akan terlibat dengan gejala stress eating di mana boleh menyebabkan peningkatan dan penurunan berat badan. Pada pendapat saya, strategi untuk menangani isu body shaming ialah dengan bertemu kaunselor. Individu tersebut perlu mendapatkan sesi kaunseling dari pihak kaunselor untuk meluahkan dan mendapatkan solusi bagi isu body shaming yang sedang dialami. Atas segala nasihat yang diberikan dapat menimbulkan niat atau azam untuk pengamalan gaya hidup sehat. Sebagai contoh, menurunkan berat badan demi mendapatkan berat badan yang ideal. Strategi yang kedua adalah pilihan lingkungan yang positif.
kita berhak untuk memutuskan di mana kita berada, iaitu dalam lingkungan yang positif. Sebaiknya, pilihlah lingkungan, keluarga ataupun kawan yang mahu menerima kita tanpa melakukan body shaming. Pesanan ringkas daripada saya, hentikanlah body shaming apabila kita menghina seseorang, ini seperti kita menghina Allah SWT. Oleh itu, setiap masyarakat hendaklah sentiasa bersikap terbuka terhadap sifat dan fizikal seseorang. Sedikit pesanan daripada saya, sebagai manusia yang bertamadun, kita haruslah sentiasa berwaspada atas segala ucapan dan tindakan yang kita lontarkan kepada seseorang individu. Hal ini kerana seseni kuman dapat memberi dampak yang besar kepada seseorang individu. Akhir kata, kita haruslah memperlakukan orang lain dengan baik sekiranya kita juga ingin diperlakukan sedemikian.